dan mereka bahkan tidur sama 5 kali. Oh my god, banyak banget ya. Tolong jangan berpromosi di Korea jika kamu berencana untuk mendukung acara seperti itu, karena mereka benar-benar tahu bagaimana menjual negara mereka sendiri demi uang. Sebelumnya, Jennie juga direncanakan akan debut bersama dengan Jisoo, Lisa, Jennie, dan Rose beserta 4 trainee lainnya. Hi guys, I'm So Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja? Wait, tahan dulu. Sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke guys, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang seorang influencer. Kita sebut saja sebagai A. Ini telah mengekspos tentang seorang wanita penyanyi terkenal. Inisialnya itu adalah J, nggak tahu sih inisial atau sebutan aja. Tapi dia itu mengekspos hal tersebut dikarenakan dia ini telah dituduh bahwa dia melakukan pelecehan seksual terhadap penyanyi tersebut. Nah, kronologinya kayak gini guys. Pada tanggal 28 Oktober, seseorang telah memposting di net dengan judul postingan "Aku sedang diancam oleh penyanyi terkenal J" dan kemudian telah diunggah oleh media Sport Kyunghyang. Nah, si A yang mengaku sebagai influencer music dengan lebih dari 1 juta pengikut di Instagram itu mengatakan bahwa pada bulan Desember yang lalu mereka itu menerima pesan langsung Instagram atau direct message dari penyanyi wanita J, yang mana wanita ini terkenal dengan banyak lagu hits, dan mengatakan bahwa dia juga sedang bekerja pada beberapa video dan juga meminta si A untuk yuk kerja sama aku, kerja bareng gitu loh guys. Dan pada saat itu si J ini sudah punya pacar, dan pacar dari J itu juga adalah orang yang kenal sama A. Namun pada akhirnya mereka itu putus, dan juga J ini terus menghubungi A. Jadi mereka itu sering keluar bersama, main bersama, mungkinnya makan bareng bersama, dan juga tidur bareng guys. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana cerita lengkapnya, aku akan langsung aja ya bacain setiap slide dari postingan yang telah dibuat oleh si A. Oke, langsung aja kita baca. Jadi J ini punya pacar yang dekat denganku pada waktu itu. Kami juga mengenal satu sama lain setelah syuting beberapa video bersama. Kemudian J itu putus dengan pacarnya sekitar Januari. Dia bosan, jadi dia menelponku setiap hari. Nah, pada tanggal 16 Agustus, saat berkumpul dengan beberapa kenalannya di ruang pesta, J memintaku untuk minum lagi di kamarnya. Kemudian ketika kami berdua minum bir di kamarnya, J mulai beberapa skinship. Kami tidak berhubungan badan, tetapi tertidur selama pembicaraan kami. Keesokan harinya, J berkata dia tidak dapat mengingat apapun. Ketika aku bertanya, kita mengaku bahwa kami saling menyukai kan? Dan J berkata, aku benar-benar suka sama kamu, tapi aku pengen punya lebih banyak waktu untuk mengenal kamu. A juga mengatakan bahwa dia kemudian memberikan J kata sandi rumahnya, memanggilnya ke rumah dari waktu ke waktu, dan mereka bahkan tidur satu sama lain selama 5 kali. Oh my god, banyak banget ya. Well, kita baca lagi. Aku nggak yakin pada saat itu apakah kami berkencan atau apa sih hubungan kami sebenarnya. Jadi aku minta saran kepada manajerku dan juga temanku si L. Nah, pada tanggal 19 Oktober, J memanggilku ke sebuah kafe dan juga mulai berkata, kamu melakukan pelecehan seksual terhadapku. J juga mengatakan kepadaku bahwa dia terpengaruh secara mental dan fisik setelah minum obat tidur pada tanggal 16 Agustus. Jadi dia menolakku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kemudian dia mengklaim bahwa video itu dipotong dan dia juga mengalami pelecehan seksual. Aku berlutut dan meminta maaf lebih dahulu untuk membuatnya tenang. Dia berteriak dan mengumpat selama 20 menit. Orang yang membaca ini mungkin salah paham, tetapi bagian ini sangat jelas. Aku sudah tidur dengan J beberapa kali sejak 16 Agustus. Jadi bagaimana aku bisa mengirim alamat rumah dan kata sandi kepada orang yang aku lecehkan secara seksual. Nah, si L itu mengawasiku dari belakang dan dia mulai mencoba untuk membawaku ke arahnya. Menurut aku telah melakukan hal tersebut kepada si A yang menggunakan narkoba. Dan sejak itu, keduanya, yaitu J dan L, tidak mendengarkan aku sama sekali dan mengatakan mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadapku. Bahkan sekarang 9 hari kemudian mereka bersumpah dan mengancamku melalui panggilan telepon dan KakaoTalk, mengatakan kita akan nge-kill you. Aku tiba-tiba dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual oleh L dan J yang aku pikir adalah teman yang dapat diandalkan. Mereka juga menunda gugatan dikarenakan mereka tidak punya bukti dan memanggil orang-orang di sekitarku untuk membuat desas-desus aneh tentangku sebagai pelaku pelecehan seksual, pengidap penyakit sindrom
sindrom replay dan juga penipu. Kemudian merilis rincian reservasi hotel mereka dan juga isi pesan yang dia miliki dengan J pada tanggal 16 Agustus. Tidak seperti yang diklaim oleh J tentang pelecehan seksual yang meminum obat tidur. Jadi pesan yang dikirimkan, karena kamu, aku bahkan tidak perlu minum obat tidur lagi. Terima kasih. Dan setelah itu, A kembali menuliskan, aku sudah selesai berkonsultasi dengan pengacara dan aku menelpon polisi kemarin pada tanggal 27 Oktober karena ancaman yang berulang, pengacara dan juga polisi mengatakan kepadaku bahwa aku dapat menuntut mereka. Aku ingin mereka berhenti ketika mereka melihat ini sebelum aku membawanya ke pengadilan. Dan di postingan lainnya, Cinggu A itu mengatakan bahwa pada sore hari itu, tanggal 28 Oktober, dia dapat menuntutku meskipun namanya tidak ada di dalam artikel. Aku datang untuk berkonsultasi dengan pengacara dengan rekaman CCTV yang tidak dapat aku ungkapkan di situs online. Pengacara juga tersenyum dan mengatakan bahwa aku tidak perlu menghapus postingannya. Syukurlah banyak orang yang bisa menjadi saksi sehingga akan mudah untuk mengajukan gugatan. Aku juga bosan dengan gaslighting dia selama berbulan-bulan, di mana aku ingin mereka berhenti menyebarkan informasi palsu setelah melihat artikel ini. Namun aku juga sadar sekarang karena ancaman berulang hingga hari ini juga. Jika J itu mengancam lagi atau menerbitkan artikel palsu di masa depan, aku juga akan merilis rekaman suara dan juga rekaman CCTV. Waduh, konfliknya makin panjang ya. Ini kita juga nggak bisa menyimpulkan secara gamblang ya, yang salah J atau yang salah itu A. Karena ini kan cerita dari salah satu pihak. Jangan kayak Kim Sun Ho kemarin guys, oke? Kayak Kim Sun Ho kan juga gitu. Dia juga ya begitulah. Banyak yang salah paham dengan ceritanya Sun Ho. Nah untuk ini juga kita nggak tahu gitu ya kan, apakah si A-nya emang yang jadi korban atau J-nya yang menjadi korban. Tapi kalau menurut aku secara pribadi, suka sama suka bukan berarti termasuk pelecehan ya kan. Dan untuk topik yang kedua, kita akan membahas mengenai netizen yang tidak setuju jika Ten Weibi tampil sebagai juri di Street Dance of China 4. Kenapa mereka tidak setuju dengan Ten? Ten dari Weibi or NCT itu telah bergabung bersama dengan Yugo TV Street Dance of China pada musim 4 sebagai juri dan netizen tidak senang tentang hal tersebut. Nah sebelumnya Street Dance of China memicu kontroversi di kalangan netizen Korea setelah kontestan acara tersebut menari dengan lagu tradisional Korea Arirang sambil mengenakan hanbok, juga menunjukkan fans dance Korea. Pertunjukan tersebut juga kemudian mengklaim bahwa musik, pakaian, dan tarian yang digunakan selama pertunjukan ini adalah artefak budaya Joseonjok tradisional. Joseonjok sendiri adalah etnis minoritas Cina yang nenek moyangnya adalah imigran dari Korea. Dalam episode lain dari acara tersebut, sekelompok kontestan sekali lagi menari mengikuti lagu pansori tradisional Korea Hengboga sambil mengenakan hanbok. Sekali lagi, juri acara menyebut pertunjukan tersebut sebagai Joseonjok tradisional. Setelah menonton pertunjukan, mantan anggota Super Junior Hanggang juga berkomentar, "Saya tidak tahu kamu akan memilih tarian etnis tradisional yang paling sulit." Dan sekarang member dari NCT or WB yaitu Ten baru saja bergabung dengan Street Dance of China di season 4 sebagai juri. Dan setelah melihat Ten menjadi juri di program tersebut, berikut adalah respon dari netizen Korea. Coba kita baca bersama-sama. SM, berhentilah mengisap Cina. Apakah SM tidak pernah merasa bersalah atas semua masalah politik antara Korea dan juga Cina ini? Tolong jangan berpromosi di Korea jika kamu berencana untuk mendukung acara seperti itu. Apakah SM benar-benar punya banyak investor di Cina? Karena mereka benar-benar tahu bagaimana menjual negara mereka sendiri demi uang. Kenapa mereka mengirim Ten di acara itu? Dia hebat di Korea sebagai NCT, dia juga bahkan bukan orang Cina. Tidak, bawa Ten kembali ke SM dong. Mereka bahkan tidak tahu cara menarik dengan benar. Waduh, Ten itu adalah orang Thailand, SM benar-benar bodoh. Saya melihat pertunjukan Cina ini tidak memiliki rasa moralitas seperti biasanya. Suatu hari SM benar-benar akan membayar untuk menjual negara kita. Oke, jadi kebanyakan komentarnya itu menyuruh bahwa SM Entertainment ini tidak perlu mempromosikan artisnya lagi di Cina. Itu yang dapat aku simpulkan ya. Karena untuk Ten sendiri kan jadi juri ya kan. Dan seperti yang kita tahu bahwa Ten ini merupakan bagian dari WB. Dan untuk WB sendiri, mereka ini merupakan subunit dari NCT yang berada di Cina. Dan mereka juga fokusnya memang berpromosi di Cina. Nah, menurut pandangan aku, sebenarnya nggak ada masalah kalau Ten menjadi juri di acara tersebut. Karena dia juga basicnya udah di dance, menjadi salah satu member dari boy group yang juga terkenal dan juga menjadi bagian dari subunit dari NCT yang berada di Cina. Jadi emang sebenarnya nggak ada problem gitu kalau kita lihat gitu. Dan untuk Ten sendiri, dia ini bukan menjadi satu-satunya idol K-pop yang pernah menjadi mentor ataupun juri di program-program dari Cina. Kalian semua juga pasti pada tahu bahwa salah satu member dari Blackpink yaitu Lisa juga menjadi mentor di salah satu program Cina yaitu apa ya judulnya? Aku lupa. Ah ya, YouTube with You. Habis itu, setahu aku ya, Lay itu juga kerap kali kok menjadi mentor di program-program Cina kayak gini. Bener nggak? Ntar kalau salah komen di kolom komentar ya. Jadi menurut aku emang kayak nggak ada problem gitu. Ten
jadi mentor di program tersebut atau juri, nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin balik lagi nih guys, pandangan dari netizen internasional dan juga netizen Korea itu berbeda. Nah, netizen Korea sama netizen Cina kan punya history tersendiri nih. Ada gitulah gitu kan, ada sejarah di masa lampau, ada gini-gini juga. Habis itu juga ada tentang perdebatan antara Hanbok dan sebagainya. Itu yang membuat hubungan antara kedua negara tersebut juga seperti yang kalian tahu juga tidak terlalu akur banget lah gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai perjalanan dari salah satu member dari Secret Number yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak sekali sorotan, siapa lagi kalau bukan Jinny. Nah, cinggu, Jinny Secret Number itu punya nama lahir Jinny Park. Idol yang menempati posisi ini sebagai main rapper, lead dancer, dan juga sub vokalis di Secret Number ini lahir dan besar di Los Angeles. Nah, dia itu pindah ke Korea Selatan untuk mengikuti masa training demi meraih mimpinya untuk menjadi seorang idol K-pop. Meski lahir dan juga besar di luar negeri, Jinny dapat dikatakan pulang kampung nih saat pindah ke Korea karena dirinya memang berdarah Korea Amerika. Perjalanan karir dari Jinny Secret Number juga dapat dikatakan memiliki kisah yang sangat menarik dan juga panjang. Kalian tau nggak cinggu, nggak hanya bekerja keras saja loh, Jinny juga harus menghadapi berbagai kegagalan selama kurang lebih 7 tahun sebelum debut. Nah cinggu, pada tahun 2013, Jinny pindah ke Korea untuk menjalani trainee di YG Entertainment. Nah, trainee itu dijalani, of course, untuk menjadi salah satu member girl group untuk YG Entertainment. Dia mengasah keterampilannya dalam bidang rap dan juga dance selama 4 tahun di YG. Tapi sayang, dia tereliminasi dari daftar trainee yang akan didebutkan. Namun ada hal menarik yang perlu disoroti dari ceritanya Jinny di YG Entertainment. Ternyata dia sempat bertemu dan juga berlatih bersama dengan Dennis Kim yang sekarang menjadi rekan satu grupnya di Secret Number. Dan saat menjalani masa training di YG, Jinny juga berada dalam daftar idol yang akan debut bersama dengan grup Pinkfang yang kini telah debut sebagai Blackpink. Sebelumnya, Jinny juga direncanakan akan debut bersama dengan Jisoo, Lisa, Jennie, dan Rose beserta 4 trainee lainnya. Namun seperti yang sudah disinggung, Jinny keluar dari daftar tersebut. Trainee lain pun banyak yang keluar, hingga menyisakan 4 member saja yang debut pada tahun 2016 silam. Bahkan saat film dokumenter Blackpink Light Up The Sky yang tayang di Netflix, foto dari Jinny bersama dengan para member pun menjadi sorotan. Gagal debut mungkin menjadi pukulan yang keras bagi Jinny Secret Number. Namun hal itu tak membuat tekadnya surut begitu saja. Buktinya dia masih mencoba peluang lain dengan mengikuti sebuah program kompetisi Produce 48 pada tahun 2018. Karena sudah tak tergabung di agensi manapun, dia tampil sebagai individual trainee, bekal dari latihan keras pun tampak menunjang penampilannya. Dia memberi penampilan yang cukup impresif dan berhasil masuk ke babak yang selanjutnya. Sayang, dia juga berada di posisi bawah dan harus berhenti di posisi ke-69 dikarenakan tereliminasi. Kegagalannya seolah mendatangi Jinny secara terus-menerus. Namun ternyata tekadnya untuk meraih mimpi masih bulat hingga dia berhasil debut bersama dengan Secret Number pada tahun 2020 yang lalu. Dan cinggu, mungkin kalian itu mengenal Jinny dikarenakan kemampuan rap dan juga dance-nya yang sangat temukau. Tapi kalian tahu nggak, dia itu juga punya kemampuan yang lain loh guys. Kemampuan Jinny yang lain adalah dalam hal menulis lagu, dan itu juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Saat menjalani masa training, dia tak hanya mengasah kemampuannya dalam bidang rap dan juga dance, Jinny juga menulis lagu dan merilis lagu tersebut di SoundCloud pribadinya. Ada 3 lagu, Bachin Rap Pop, R&B, yang memang sangat cocok dengan pembawaan Jinny yang energik. Hingga kini, Jinny Secret Number seolah membuktikan bahwa kerja kerasnya tak bisa dikalahkan begitu saja dengan beberapa kegagalan. Tak debut dengan agensi sebelumnya bukan berarti tak bisa sukses. Tereliminasi dalam sebuah kompetisi juga tak bisa menjadi alasan untuk menghentikan langkah dari seorang Jinny. Tekad Jinny untuk meraih mimpi tetap dia pertahankan dengan bergabung bersama dengan Fine Entertainment. Lalu pada tahun 2020, akhirnya dia berhasil diperkenalkan sebagai member pertama Secret Number. Langkah awalnya mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Dengan kemampuannya, dia pun menempati posisi sebagai main rapper di grupnya. Dan kini Secret Number baru saja comeback dan merilis single Fire Saturday. Dan cinggu, kalau kita berbicara mengenai Jinny, kalian tuh pasti tahu bahwa Jinny ini sangat dekat banget dengan Dita Karang. Dan bahkan kedekatannya juga dapat kalian lihat di berbagai video yang sudah kalian lihat di YouTube mungkin, dan juga melihat bagaimana saat mereka di V-Live dan juga berbagai video-video yang lainnya. Dan bahkan Jin ini juga meminta supaya Dita Karang ini mengajarinya bahasa Indonesia. Makanya Jin ini sekarang sudah tahu banget sih bahasa Indonesia, dia itu banyak banget taunya guys. Nah cinggu, setelah melihat bagaimana perjalanan dari Jin ini, bagaimana opini kalian, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, aku mengucapkan sangat bangga terhadap Jin ini yang tidak pernah menyerah untuk mengejar mimpinya. Dan semoga kisah dari Jin ini dapat menginspirasi kalian semua untuk terus mengejar impian kalian. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada salah informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.